Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun perbuatan yang sedikit pada uruf, perbuatan yang tidak dikatakan banyak tapi uruf. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita, uruf dikira sebagai satu sumber hukum, menghukum uruf. Uruf ni pandangan ramai. Ya. Contoh dia darah yang sedikit, najis darah. Tapi bila sedikit tidak membatalkan sembahyang. Maka sedikit tu yang muktamad, ada kata besar duit 5 sen, ada kata besar duit 10 sen, ada kata besar duit 5 sen, ada tu bagi sedikit. Jadi uruf ni apa? Suara ramai. Dalam 3 orang tu kita tunjuk kain ni. Ini banyak, ni darah banyak. Semua kata, ni sikit. Aku hukum tu yang lebih kuat. Dia panggil urfi. Ya? Uruf. Kita pergi rumah kenduri, orang kerja kahwin ke kenduri. Kemudian balik, dia bagi kita bekal. Kan? Hadiah bekal. Nak romak, masak asam, macam-macam kan. Bekal. Jadi bekas tu, pulang balik atau tidak? Ini uruf. Ya? Uruf bekas macam ni orang pulang tak? Tak pahawi harga 300, orang pulang balik kan. Dia kata, dia bagi anak, bagi nasi, kau dengan potong pahawi, kau sebat. Ya? Yang ni pula, mangkuk 10 sen tu siap pulang balik. Yang tu biasa buang yang tu sampah. Gitu. Yang 10 sen kau buang, kau pulang. Eh, 300 kau sebat senyap. Kawan rumah ni tak pulang-pulang bekas. Ya? Yang entah bagi anak, kau ada lorong macam bendul. Gitu. Orang bagi tu makul, dia dimakan lagi. Dia makan, tu kau pulang balik. Itu banyak lagi yang hukum uruf. Mana uruf, benda macam tu semua, orang pulang. Ya? Orang tak ambil benda tu. Jadi pada uruf, pada seorang ramai tengoknya sikit. Ha, maka, mana tak apa. Ada pun perbuatan yang sedikit. Dengan pula tidak dikasat bermain. Contohnya jari dia bergerak. Kan? Ha. Tapi dia kasat bermain. Dia main. Semayang. Batal semayang sebab mengubah niat. Ya. Dan tidak pula keji. Perbuatan tu sekali. Tak banyak. Tapi melompat. Saat pertama ada orang kosong. Dia nak pergi tu malah jalanan. Tung, lompat tu. Itu dipanggil keji pada pada pandangan lahir. Maka batal semayang. Ya. Ha. Buat lompat kijang pula ni. Beresu. Seperti melangkah 2 kali. Dan memamah 2 kali. Ini panggil apa ni? Ini kembali pada misal sedikit. Ya. Maknanya dia buat di jalan nak pergi sahab depan tu. Langkah sekali dua dia berhenti. Kemudian langkah balik sekali dua berhenti. Jangan dia 1, 2, 3 menonong. Itu batal. Ya. Atau misalnya dia memamah 2 kali. Yang mulut itu bergerak. Dan memamah. Tapi jangan telan makanlah, batal mayang. Dan bergaru 2 kali. Ya, dia garu kata tak tahan. Dia garu 1, 2 dia berhenti. Ha, jangan dia garu 3 kali gatal lah tu habis. Pergatal biasa lah. Ha, tapi jangan menggatal tu lain. Tapi kalau gatal yang tak boleh peringkat darurat tu lain. Ya. Dia ni kena satu penyakit memang tak boleh nak tahan. Ya. Atau badan gatal kejap gaus, kejap kena macam kena belacan. Boleh tahan. Lebih 3-4 kali dah tu dimaafkan. Sebab dia panggil masyakkah. Al-masyakkatu tajlibu taisil. Bila masyakkah dia menarik kemudahan balik. Misalnya maaf. Yang ni gatal sikit boleh tahan tapi dia garu 1 atau 2 dia berhenti. Atau apa. Jangan dia straight bunyi 1-3 kali ya, habis batal mayang. Atau memalu 2 kali dengan tiada keji. Ya, nyamuk tu misalnya ni puk dia tepuk. Ya, dia tepuk 2 kali misalnya ni. Ha, maka jatuhlah nyamuk tu. Jangan bangkai terlekat. Lekat kan tanggung bangkai batas semayang pula. Itu kalau muktamad. Ya. Dan menanggalkan muza dalam semayang. Ya, dia buka saung kaki tu perlahan. Satu, dua dia berhenti. Ha. Jangan satu, dua, sampai tiga dia kenyak tu dah. Habis tu batas semayang. Dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan. Ya, dia semayang. Bila kain dia licin, nak terbuka kan. Dia pegang, dia gulung 1, 2. Entah apa. Jangan 1, 2 dia pulang 3 kali atau batal mayang. Eh? Gerak yang besar 3 kali berturut-turut batal. Sekali atau 2 dia berhenti atau sambung sekali 2 atau tak batal. Seperti membuang tadi. Memakai kain dengan perbuatan yang ringan. Itu semua tak batal. 2 kali. Dan seperti membuka kitab. Kan? Dia baca surah. Nak baca surah panjang. Tiba sekerat dah habis. Pergi depan buka sikit. Ada setengah dia baca surah apa? Surah Sajdah. Jadi satu surah tu tak habis. Dia pergi kat depan monong dia buka. Habis makmum parakah. Macam-macam.
Royan no cik nak tak nak dah kan. Wajib selama panjang-panjang. Ada setengah pula tu cenekil. Nak tunjuk di konon apa surah panjang, dia bawa Quran kecil dan kecil. Ha, ustaz kan masyhur lah tu, pecah rahsia. Dia baca, dia buka kan. Dari surah tu lagi pula busi, busi tak jumpa. Dah orang sedar pasal lah merupu yang buka. Bergantung kat leher senang. Macam-macam kan. Semua nak apa tu? Nak nama. Dalam Quran pun, dalam semayang pun nak nama. Kan? Habis terlingkup. Ya, semayang tu kan ada Tuhan tu orang. Sebab banyak yang menghadap zahir menghadap kiblat, batin menghadap makmum. Jawab dia, Tok Imam banyak. Tok Imam banyak kena benda ni. Ya, bila baca pun nak baca panjang sikit. Baca nak ejas suara sikit. Sebab apa? Dalam kalbi dia makmum belakang. Kan makmum dengar tak sedap lah. Aku buka lagu ni pula habis. Ya, imam banyak terokok panggil. Kalau imam tak kerti menghadap rohani dengan Tuhan, dia macam tu. Ya, semua yang nak baca panjang. Oh, nak baca lagu ni, buat lagu ni habis. Ya, mulut dia baca Quran, kalbi dia kat belakang. Ya, kalbi dia dengan makhluk. Habis lah. Usah. Seperti buka kitab atau memfahamkan barang dalamnya kitab. Ya, dia buka. Atau perbuatan yang banyak tapi tidak berturut-turut, maka tidak batal. Banyak dia langkah tu, ya. Lebih tiga kali jalan. Tapi dia langkah tak berturut, satu dia berhenti atau satu dua dia berhenti. Lepas tu buat balik, itu tak batal. Dia berturut-turut, mutalawiyatan, ya. Mutalawiyatan maknanya berturut-turut. Tawalli. Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung akan imamah dalam sembahyang. Ya, sebab maka bila sujud dihantarkan akan dia. Ya, dia letak ke bawah. Dan bila dia berdiri diangkatnya dan ditanggungnya akan dia. Dalam meriwayatkan dia Imam Bukhari dan Muslim, empat hadis ni. Ya, sebab dia letak itu betul-betul angkat, pakai kembali. Itu gerak yang tak banyak. Ya, tak apa. Dan kalau mengkasar berbuat tiga, ini macam ni pula ni. Dia kasar dalam hati dia nak pergi buat tiga kali perbuatan betul-betul, maka dia berbuat satu perbuatan jua. Jawab dia apa? Batal semayang. Dan ni jaga ni. Kasar dia tadi nak berjalan straight tiga kali. Bermakna dia ada kasar melakukan perkara yang membatalkan semayang. Jawab dia batal. Tiba-tiba dia buat selangkah aja. Dia nak langkah turut tiga tadi, tak lepas dari satu atau dua je. Ya? Jawab dia batal tak? Kalau ikut zahir dia boleh langkah dua, tapi batal sebab kasat dia ni. Dia sudah kasat nak melakukan benda yang membatalkan sembahyang, itu berjalan berturut-turut tiga langkah atau lebih. Itu masalah ke ni. Ya? Orang tanya kita. Ya? Dia kasat nak jalan, tapi dia buat tak sampai tiga. Macam mana hukum? Batal. Ya, hukum dia batal. Maka dia perbuat satu perbuatan juga. Jawab dia batal sembahyangnya. Dan kata Syekh Ramli, dikiaskan dia juga. Ya, pada jika hendak berkata dua huruf. Tadi perbuatan kan. Dia nak sebut dua huruf, tapi sebut satu. Jawab dia batal. Sebab kalam indal fuqaha illa harfun lahal makna awal harfan. Perkara yang batalkan sembahyang dalam segi fiqah kita, kalam apa? Satu huruf ada makna, atau dua huruf tapi tak ada makna. Tapi dua huruf, batal. Tiba-tiba dia kuasa nak sebut dua huruf, tapi dia sebut satu. Jawab dia batal. Kias santali. Maknanya dua huruf boleh membatalkan sembahyang. Ya. Kalau satu huruf tak ada makna, tak apa. Kalau dua huruf ada makna, tak boleh. Qi. Kap besar dia bawa. Qi. Ada makna. Dia ambil perkataan waqa. Waqa yaqi wiqayah. Qi. Pengen lamar. Maknanya pelihara dan jaga olehmu. Maka tu batal. Dan dikata satu huruf batal sembahyang ni. Ini masalah apa? Dia kosat nak sebut dua huruf. Tiba-tiba keluar satu pun batal. Sama macam atas tadi. Dia nak langkah tiga langkah berturut-turut, tiba-tiba dia langkah satu atau dua pun batal juga. Sebab apa? Dia kira pada kasat. Dan jika syak ia, adakah ia perbuat sedikit atau banyak? Ya, dia melangkah dia terlupa apa? Apa langkah dua ketiga dia jalan ni kan? Dia syak. Syak maknanya apa? 50-50. Tajwizu amraini la mazidata li ahadihima. Dia ada dua perkara, tiba-tiba tak ada berat belah mana. 10-50-50. Ya. Tadi cakap banyak ke sikit? Banyak ke sikit langkah ni tentu ni. Dia tu dihukumkan sedikit jua. Sebab apa? Kaedah kita istisabul asli. Kembali asal.
Asal sikit ke banyak? Asal sikit. Aduan. Ada pun perbuatan yang banyak, yang ringan. Jari. Anggota kecil. Kan? Seperti menggerakkan anak jari serta tetap tapak tangan. Tapak tangan gerak. Tapi jari dia gerak. Dia garu kan. Gatal nau dia garu itu. Itu banyak pun apa. Sebab yang gerak jari kecil. Ya. Seperti menggerakkan kelopak mata. Ada juga mata jenis terkenyit-kenyit. Kenyit-kenyit mata. Kan? Lebih tiga kali itu, itu tak batal. Sebab itu anggota kecil. Atau bibir. Ya. Atau lidah. Atau telinga. Ada jenis telinga terangkat. Jenis kau sampai main. Kan? Atau zikir. Zikir ke zakar? Ha? Zakar lah, takkan zikir buat anggota. Dia jalan sama tu. Ya. Naklah dia membanyakkan akan zakar. Kacau je. Membanyakkan zikir. Menggerakkan. Ha, menggerakkan zakar. Itu anggota kecil ke. Maka iaitu diperhubungkan perubatan yang sedikit. Yang ini tidak batal sembahyang. Tetapi jika dikeluarkan lidahnya daripada mulutnya tiga kali berturut-turut, maka batal sembahyang dengan dia. Seperti barang yang memfatwakan dia oleh Bulkin. Ya. Tapi kalau dia keluar, keluar masuk, keluar masuk gitu, Imam Bulkin kata batal. Ya. Imam Bulkin. Di antara mazhab kita, dalam mazhab kita, ulama yang mengharuskan mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit. Ya. Dia kata nak lebih cermat, kalau keluar zakat fitrah, kita niat. Aku taklid pada Imam Bulkin. Ya. Ada budak yang kata Imam Bulkini. Dia kata Imam Bulkariya tu. Kau ingat maka kariya pula ni. Bulkini. Ya. Ini minat Syafi'iyah. Daripada ulama' dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang mengharuskan taklid pada dia. Mengharuskan apa? Boleh keluar zakat fitrah. Menggunakan wang ringgit. Bermazhab Syafi'i asal kena makanan. Ya. Makanan asasi kita tu beras. Kan. Sebab kalau kita tengok di masjid-masjid dulu, bila amil tu ada satu gantang beras tepi dia. Betul tak? Dia tengok. Ha. Kadang kita tanya amil, amil pun tak faham. Dia tengok, rupa yang datang tu ambil segenggam baca keluar-keluar tiga kali. Oh, beras ditangkal beras tu. Ya, sebenarnya nak ikut asal mazhab Syafi'i. Mana keluar dengan makanan asasi. Jadi dia kena beli, dia tiga orang nak keluar. Dia, mak dia, pak dia misalnya. Wakil kan? Dia kena beli dulu pada amil tu. Harga beras RM10 jalan. Tuan, saya beli beras ni dengan harga RM10. Ambil. Dari hak dia. Boleh niat. Ini zakat fitrah wajib atas. Tolak balik. Kemudian beli balik. Tuan, saya beli pada RM10. Ambil balik. Lepas tu niat untuk apa? Bapak dia ke mak dia dan seterusnya. Macam tu cara dia. Ya. Keluar macam ni ke saya kata. Sampai orang panjang sejam tak sudah. Kena anak 15 kan. Buat dengan dia seorang. Akad tu. Ya. Tapi yang tu asal. Mazhab Syafi'i. Tapi Imam Bulkini kata tak apa, tukar pakai harga. Ya, biasa kita buat harga kan. Ha, harga tu pakai niat Imam Bulkini boleh. Habis dulu saya buat. Habis dulu tak niat, sekarang boleh niat. Pasang niat semua. Badan kitab syarah bagi Fathul Batu Mu'in. Juzuk yang ketiga. Dia kata, yajuzu taklid walau ba'dal amal. Yajuzu taklid, harus kita taklid walaupun dah buat dulu. Eh. Kalau ikut dalam mazhab ini adalah bab ukut, babun ukut, bab akad-akad ni cukup ketat dalam mazhab Syafi'i. Ya, ketat dia guna akad betul. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian. Ada empat syarat. Dia kena sebutkan maknanya apa, ijab wal kabul, kemudian ijab kena mana akad, apa nama tu, saman, musman, kemudian khitab, bosah. Menyakkan kita kalau jual apa, saya jual lagi, saya beli, jual apa? Musman kena sebut. Harga berapa? Samanun harga berapa? Gunakan adalah khitab. Saya beli daripada tuan. Eh, saya beli daripada entah. Kalau yang membeli akad. Kalau yang menjual, dia sebut saya jual daripada entah. Barang dengan harga sekian. Berusah. Sekarang banyak tak buat. Rumah-rumah pun dulu, apa dia punya kayu beli pun tak buat. Tapi macam mana kena buntu balik rumah? Wah, berat dia. Sekarang boleh. Kita taklid pada ulama' yang mengatakan harus mu'attah. Dia ada dua tu. Kalau tiga mazhab, dia pakai mu'attah. Mana pun muatak unjuk-unjuk. Harga berapa? 1,000. Kita pun bayar 1,000. Dah. Sah. Itu Maliki, Hanafi, Hanbali semua pakai itu. Ya, sebab diterjemahkan daripada hadis. Ya, innamal bayu antaradin. Sungguhnya jual beli itu ada reda meredai. Antara baik penjual dengan mustari pembeli. Maka reda itu dipanggil amrun khafiyun. Benda yang sembunyi. Kalbi. Reda dalam kan?
setuju, suka, ya. Ha. Jadi oleh kena terjemah pakai apa? Imam Syafi'i kata ridha tu amrun khafiyun, maka diterjemahkan dia bil akdi, dengan akad. Akad tu menterjemahkan keridaan. Tiga mazhab kata tak ya, mu'attah hunjuk pun tak apa. Kalau tak cari harga 1000 kau bagi 800, dia kejar tak itu? Eh, oi, 200 lagi. Ah, dia kejar tu tak ada tahu. Nah, jadi ada khilaf itu, ya. Jadi kalau kita nak ikut yang lain, boleh ikut kendian. Yang kita buat dulu kita ikut mazhab Imam Malik yang mengatakan boleh mu'attah, ya. Terpekah dan ini sepanggil hukum apa ni? Ijtihadi. Ya, semua hukum ijtihadi, tak ada khilaf. Dan sengaja daripada perbuatan yang sedikit ialah membunuh umpama tuma, ya, kutu ke, tetapi jangan ia menanggung bangkai. Ha, tadi ada kepala dia banyak kutu kan, siap tindak mati kutu dah tak melekat. Ha, kena buang. Kalau tanggung batal mayang. Kalau muktamad ketahui Istakhri dan Ar-Ruyani yang mengatakan kalau semut seko tu jauh tu tak apa lagi, tak ada khilaf lah. Tapi muktamad banyak jamhur batal bagi bangkai. Menanggung bangkainya tak boleh, dan dimaafkan sedikit darahnya. Ha, di sini ada khilaf sedikit banyak mana. Hukum yang kuat ialah uruf. Pada uruf kata ramai, sikit-sikit lah, ya. Habis. Dan haram membuang bangkai tuma, bangkai nyamuk, bangkai semut, semua tu dalam masjid. Kalau nampak kita kena buang. Kita tanggungjawab bersama. Jangan diletak pada tok siap aja. Ni ada siap pula nyamuk kat dia, pum dia tekan. Tergantung bangkai nyamuk itu habis merah talwis mengotorkan masjid, dia haram. Pergi masjid dapat dapat dosa. Orang pergi masjid dapat pahala. Ya. Dapat cicak tu kena settlekan, bersihkan. Ya, basuh. Manakala tu titikkan air, biar air tu ke bawah. Kalau pakai sapu kan bahaya kan. Dia lekat lagi kan, orang pernah kaki basah pijak pula situ, habis tu masjid. Ya. Ha. Dan jika tiada berdarah sekalipun, ya, dah kering, nyamuk tu dibunuh, tak ada darah lagi, boleh isap darah. Ha, jadi maknanya bangkai tu hukum dia muktamad. Eh, kau apa ni, kau jamhur. Jamhur mana kebanyakan. Kalau muktamad tak ada khilaf, sepakat. Eh, jamhur mengatakan batal. Kemudian membuang tuma yang hidup dalam masjid dan menanam dia pada buminya. Maka zahir fatwa Imam Nawawi halal. Inilah yang dirajikan oleh Syekh Ibn Hajar. Ya, zahir kalam jawahir haram itu pada rajih syiram. Jadi ini ada khilaf. Ditanam dalam bumi masjid. Ya, dibunuh tapi dia cempak tadi tak mati lagi. Tuma yang hidup. Dan sengaja menanggung, sengaja meninggalkan mengerjakan yang membatalkan puasa. Ya, sengaja daripada yang berhukum meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu dalam sembahyang ada makna sembahyang, ada makna haji, ada makna puasa. Haji maknanya kita menghadap kepada kiblat tempat buat haji tawaf. Jadi dalam sembahyang ada kita menghadap, itu ada persamaan. Dan sembahyang ada puasa, orang tak boleh makan, tak boleh minum, itu maksud. Jadi maknanya meninggalkan, mengerjakan, membatalkan puasa. Misal memasukkan suatu ain pada rongga, koi hidung, koi telinga, batal lah puasa, batal sembahyang pun batal. Ya. Ha. Makan dan minum itu sama telah halas. Dikalau sedikit sekalipun, nasai batal sembahyang, melainkan jika makan sedikit dengan lupa. Syarat sedikit. Ya, sikit tapi lupa. Kalau banyak lupa tak bagai, saya lupa sepinggan makan. Sembahyang kau suap makan si lemak. Itu tak munasabah mungkin. Kan? Puasa banyak pun tak apa sebab munasabah. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. 12 jam lama tu kalau terlupa pun munasabah. Ini tengah sembahyang ada kiblat ikut merantas pinggan makan. Maut. Dengan lupa akan dirinya dalam sembahyang atau apa tu? Ha? Bebal. Halus bahasa. Anak jahil. Atau bebal ia akan haram makan dan minum. Ini bagi siapa ni? Bagi orang yang baru masuk Islam biasa ni. Ya, dalam sembahyang seperti baru masuk Islam. Baru dua hari masuk Islam. Oh, banyak lah hukum-hukum ni tak faham lagi kan. Dia makan, tu sekut dia bawa ni sembahyang. Macam apa pula budak teruk makan kutus pula makan. Malap kan? Ha, dia tak batal. Dia bawa masuk Islam, tu dimaafkan. Ya, bekal sembahyang. Ah, tahu jadi jauh daripada ulama, ada di maaf. Tempat dia tak ada ulama, seorang ustaz pun tak ada. Dia kawan dengan buruk. Ya, ha, ni dua benda dimaafkan. Ya, jahil yang dimaafkan dalam Islam dua je. Pertama, jauh daripada ulama, dia tak ada tempat nak belajar. Satu. Yang kedua, bau sangat masuk Islam. Itu dimaaf.
Ni orang Islam dah tua dah, janggut dah bersalin 3 kali dah, putih. Tak pergi-pergi kelas dan mana nak faham kan? Ha, itu kalau dibuat perkara batal, batal mayang. Ini semua kena uzur bersalah jika makan dan minum yang banyak. Itu tak boleh, tak terlupa dalam semayang. Kalau dalam puasa tak apa. Jadi kalau dengan lupa dan bebal sekalipun, jawab-jawab batal sembahyang. Ya, sebab dia tak munasabah dengan hai'ah salah atau kelakuan semayang. Dengan berdiri menghadap kiblat, ikat takbir semua kali, pergi makan tak munasabah. Dekat sedikit, dia makan malam tadi, tak usul gigi, sedikit. Banyak biji lenga. Dia baca-baca tertelan. Itu dia maaf. Dan satu lagi, hanya tidak membatalkan makan yang banyak dengan lupa pada puasa, tak batal. Bukan semayang batal. Kena adalah orang yang puasa itu tiada kelakuan yang mengingatkan diri ini. Ya, orang puasa, kadang dibuat kerja, buat apa, tak ada kelakuan mengingat, tak ada. Ada bersemayang, menghadap kiblat, semua itu ada. Terang. Ya, ada perkara yang mengingatkan. Yang ini tak ada yang mengingatkan akan diri dalam puasa. Maka tiada taksir dipanggil. Orang dia minta panggil cuai. Bersalahan semayang. Ya, menghadap kiblat pun setiap kali makan tak pernah sabar. Itu maknanya sebab kenapa dia kata puasa makan banyak kalau terlupa tak batal. Sembahyang pula kalau makan banyak terlupa batal. Itu keadaan. Sebab sembahyang ada perkara yang mengingatkan kita dan masa dia pun pendek. Ya, berlainan dengan puasa. Kemudian dan demikian lagi wallahu.